Oke, setelah sebelumnya saya berada di PJL 05 Sutomo, sekarang saya berada di JPL 06 Jalan MH Tamrin ya. Jadi ya. Jadi PJL 06 ini dekat yang namanya Tamrin Plaza. Dan di sini juga di PJL 06 ini dulunya ada stasiun kereta api. Jadi ini adalah namanya Stasiun Kereta Api Medan Pasar. Jadi ini merupakan bangunan stasiun Medan Pasar yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kondisinya sudah sangat miris gitu ya. Sangat miris, sudah tidak terpakai lagi. Jadi sambil menunggu kereta berikutnya datang, kita lihat-lihat dulu saja stasiun Medan Pasar ini kondisinya bagaimana sekarang. Ini adalah pintu masuk ya. Pintu masuknya. Kemudian ini tangga. Tangga turun dan naik. Dan itu adalah ruang loket untuk pemesanan tiket kereta api pada waktu itu. Dan ini adalah pintu masuknya. Dan di sini dulunya adalah ruang tunggu bagi para penumpang yang akan naik ke dalam kereta api. Dan ini dulu kemungkinan adalah tempat kantin ya. Tempat kantin gitu kalau tidak salah. Dan ini adalah kamar mandi. Toilet. Dan ini adalah suasana peron emplacement X Stasiun Medan Pasar. Peronnya terbuat dari keramik. Dan ini adalah tiang-tiang untuk kanopi atau atap peron yang memanjang sampai di sana itu. Jadi dulu peronnya memanjang sampai sana. Sampai sana. Jadi sambil menunggu kereta berikutnya, mari kita lihat dulu sejenak. Setelah tadi saya berada di Jalan Tamrin JPL 06, sekarang saya di JPL 07 Jalan Bakaran Batu. Ini dia. Palang pintunya ini di belakang. Ini Jalan Bakaran Batu JPL 07. Sana ke arah Medan, sana ke arah Bandar Kalipa. Oke, ini adalah PJL 08 Aksara. Kalau yang arah ke sana itu ke arah Medan, sedangkan yang ke sana arah Bandar Khalifah sampai Rantau Prapat. Thank you.
Dan ini adalah JPL nomor 9 Jalan Mandala Bypass. Sana ke arah Medan dan sana arah Bandar Khalifah. Jadi setelah PJL Mandala ini sudah tidak ada palang pintu lagi sampai stasiun Bandar Khalifah. Baru ada PJL lagi.